والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama 40 hadis dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita telah sampai ke hadis yang ketujuh yang berbicara tentang bahwa agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasihatu qulna liman ya rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim rawahu muslimun. Diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk apa, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan orang pada umumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini adalah di antara jawami'ul kalim yang diberikan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ungkapan-ungkapan pendek tetapi mengandung makna yang padat dan faedah yang besar. Kalau kita melihat makna daripada kata nasihat di dalam bahasa Arab, dia bermakna menginginkan kebaikan untuk orang yang kita berikan nasihat. Dan ia juga bermakna al-khulus atau ketulusan dan keikhlasan dan kemurnian. Jadi orang yang menasihati kita itu adalah orang yang mencintai kita. Kenapa? Karena orang yang menasihati kita itu artinya dia menginginkan kebaikan untuk kita. Oleh sebab itu, kalau seandainya orang tidak mencintai kita, maka dia tidak akan peduli dengan kita. Dia tidak akan, kalau kita berbuat salah, dia tidak akan menegur kita, tidak akan menasihati kita. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, atau agama itu adalah nasihat, itu bukan berarti bahwa semua agama itu adalah nasihat. Tetapi artinya adalah bahwa nasihat itu adalah pokok dari agama atau salah satu rukun utama dari agama. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Bukan berarti bahwa arafah itu adalah semuanya atau haji itu semuanya adalah arafah. Tetapi artinya adalah bahwa wukuf di arafah adalah merupakan rukun utama haji. Lalu apa yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah atau nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan seterusnya? Apakah makna daripada nasihat itu adalah hanya memberikan wejangan-wejangan dan lain sebagainya? Tidak. Nasihat itu seperti yang kita katakan tadi juga bermakna ketulusan, kemurnian, kesucian. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat di dalam firman-Nya, "Wa tubu ilallahi taubatan nasuha." Yaitu kita diperintahkan untuk bertaubat dengan taubat yang murni, yang jernih, yang ikhlas dan tulus, sehingga kita tidak kembali lagi kepada dosa yang pernah kita lakukan. Adapun makna daripada nasihat kepada Allah atau nasihat untuk Allah,
itu adalah kita beriman kepadanya, ya, beribadah kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya, ya, dan berkeyakinan bahwa zatnya, sifatnya, af'alnya, asma'nya itu tidak sama dengan zat, sifat semua makhluknya. Dan di antara nasihat untuk Allah juga kita harus berbuat segala sesuatu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat untuk kitabnya adalah kita beriman bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyerupai kalam makhluk. Ya. Dan juga kita mempelajarinya, mentilawahnya, mentadaburinya, dan yang terpenting adalah kita melaksanakan, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya serta menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam kitab tersebut. Adapun nasihat untuk Rasulnya, ya, maknanya adalah kita beriman kepadanya dengan segala apa yang dia bawa, mengakui risalahnya, mencintainya, mengikuti ajaran-ajarannya, mencintai keluarga dan para sahabatnya, ya, serta menolong agamanya atau menolong agama yang dia bawa. Adapun nasihat untuk para pemimpin, ya, tentu pemimpin ini ada dua, ada pemimpin negara dan ada pemimpin agama. Ya. Adapun nasihat untuk pemimpin pemerintah ataupun pemimpin negara, yaitu dengan mentaati mereka dengan di dalam kebaikan, membantu mereka di dalam kebaikan juga, ya, dan tidak mengadakan pemberontakan, ya, dan berupaya menyatukan kaum muslimin untuk mentaatinya, ya, serta apa, dan kalau seandainya dia mungkin melaksanakan kesalahan, ya, kekeliruan atau kurang di dalam menjalankan tugasnya, maka kita juga harus, ya, mengingatkannya, tetapi mengingatkannya dengan cara yang lemah lembut, ya, dengan cara yang lemah lembut, ya, dan berkata ataupun mengingatkan seorang hakim ketika dia berbuat salah itu adalah merupakan salah satu jihad yang paling mulia, ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'irin, yaitu jihad yang paling mulia adalah perkataan yang adil di hadapan seorang sultan yang zalim. Adapun nasihat bagi pemimpin agama, yaitu para ulama, yaitu dengan cara berkhidmah dengan mereka, ya, mendengarkan kata-katanya, ya, dan bersuhbah dengannya, menghormatinya, ya, dan tidak cukup kita mencium tangannya, tetapi yang terpenting daripada itu adalah kita memahami ilmu yang dia ajarkan kepada kita dengan benar, ya, dan mewarisi akhlak dan moralnya, kemudian menyebarkan ilmu-ilmu yang kita pelajari darinya. Itu adalah salah satu bentuk nasihat kita kepada para ulama. Adapun nasihat untuk kaum muslimin secara umum, ya, maka dengan membimbing mereka kepada kebaikan mereka di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nasihat yang paling agung, ya, adalah nasihat yang kita berikan kepada orang di saat mereka memerlukan nasihat kepada kita, di saat mereka berkonsultasi dengan kita. Maka pada saat itu kita berkewajiban untuk memberikan dia nasihat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, apabila seseorang dari kalian dimintai nasihat oleh saudaranya, maka hendaklah dia menasihatinya. Dan juga di antara nasihat yang paling agung juga, yaitu kita menasihati orang yang ghaib, artinya orang yang tidak ada di hadapan kita, ya, ya, yaitu dengan cara kita membelanya, ya, dan menjaga nama baiknya
dan lain sebagainya, dan itu merupakan, ya artinya ketika kita melakukan itu ketika saudara kita sedang tidak ada, itu artinya kita sudah ya melakukannya dengan ketulusan ya, dan tanpa mengharapkan apa-apa dari orang tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengajarkan kepada kita bahwa nasihat adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Ya. Oleh sebab itu sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang yang paling mulia dan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang menjadikan Allah mencintai hambanya dan menjadikan hambanya mencintai Allah. Yaitu apa? Yaitu dengan menjadikan hamba tersebut menjadi hamba yang taat kepada Allah sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mengenalkan Allah kepada hambanya dengan cara yang menjadikan orang tersebut mencintai Allah dan mencintai agamanya, bukan menjadikan orang takut dan berlari daripada agama Allah. Seperti yang kita katakan tadi bahwa apabila ada orang yang menasihati kita, maka itu artinya dia mencintai kita. Tetapi tentu di dalam menasehati ataupun memberikan nasihat, itu tentu ada adab, ada etikanya, dan ada tata caranya. Di antaranya adalah, ya, apabila kita mau menasehati seseorang, maka hendaklah kita menasehati saudara kita ya, dengan rahasia. Ya, dan jangan kita menasehati dia di hadapan orang banyak. Ya, karena itu artinya kita telah membongkar aibnya. Ya. Oleh sebab itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man nasahani fil mala'i faqad fadhahani." Barang siapa yang menasihati aku di tempat orang banyak, maka dia sudah membongkar aibku. Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di dalam sabda beliau, "Man satara musliman satarahu Allahu fil akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah kita ya menjadi umat yang saling menasihati, saling mencintai, saling mengasihi ya, dan tidak saling mendengki ya, lebih-lebih saling menuduh dan menghukumi sesama. Ya, dan marilah kita sama-sama membuka hati kita untuk saudara-saudara kita. Ya, karena kita adalah ukhuwah di dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Dan kita mengetahui bahwa seorang yang bersaudara itu haruslah mereka akur, damai, ya, dan saling menolong dan saling mengasihi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.